Halo guys, di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang cara mengatasi atau mengambil kembali akun kalian yang sudah hilang atau diambil orang. Di sini saya punya dua cara. Dan sebelum kita lanjut ke video intinya, kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan langsung saja kita ke video intinya. Okay. Tahap pertama, kalian buka Google Chrome. Wajib pakai Google Chrome. Lalu login ke akun Facebook kalian. Tik facebook.com. Nah, login ke akun Facebook kalian. Setelah itu kalian cari Facebook, akun Facebook yang sudah hilang atau diambil orang ya, dan kalian salin IP-nya. Kalian klik logo pensil ini, lalu kalian maksudnya ID bukan IP. Ini dia, kalian salin ID-nya, angka ini kalian salin. Nah, sudah kembali. Lalu kalian pilih titik tiga ini, lalu pilih cari dukungan atau laporkan profil. Setelah itu kalian pilih saya tidak bisa mengakses akun saya, lalu pilih selanjutnya. Dan kalian klik pulihkan akun ini. Nah, jika email kalian ini sudah hilang atau sudah tidak ada di HP kalian, kalian pilih tidak punya akses ke sini lagi. Nah, jika seperti ini lagi, kalian pilih saya tidak dapat mengakses email saya. Nah, di sini sudah terjadi kesalahan, tidak ada akses email. Nah berarti cara pertama kita gagal. Oke, langsung saja kita masuk ke cara yang kedua. Nah, langsung kalian klik di pencarian Google Chrome, laporkan masalah masuk Facebook. Nah, lalu cari kalian pilih yang paling atas. Nah, di sini kalian disuruh masukkan email kontak, jelaskan deskripsi masalah dan screenshotan. Tadi saya lupa screenshot tadi. Saya masukkan email yang masih aktif. Okay. Lalu kalian bisa jelaskan masalahnya. Ini lalu kalian pilih ID, lalu kalian ketik ID akun kalian. Kalian pastikan dan nama FB-nya. Nah, jika sudah,
karena tadi saya lupa screenshot tadi, jadi saya tidak akan kasih masuk. Kalau kalian wajib screenshot pas tadi di bagian emailnya, kalian harus screenshot wajib, lalu kalian masukkannya ke sini, kalian tinggal masukkannya ke situ, lalu kalian pilih kirim. Dan kalian jika sudah kirim, kalian tunggu 1 hingga 7 hari jam kerja mereka. Nanti kalian akan mendapatkan notif bisa atau tidaknya akun Facebook kalian dikembalikan. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, dan jika kalian tidak suka video ini, silakan dislike. Okay, thanks for watching.